Halo, selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membuat animasi bergerak dari gambar diam. Jadi saya pernah menggambar seseorang yang sedang main ayunan. Kali ini saya akan mengubah gambar tersebut menjadi sebuah animasi bergerak sederhana dengan bantuan aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Nama aplikasi tersebut adalah Flipoclip. Baik, selanjutnya mari kita lanjut ke prosesnya. Pertama, tentu saja buka aplikasinya dulu, lalu klik ikon tambah. Selanjutnya, isi nama animasi yang ingin dibuat, kemudian pilih background yang diinginkan. Di sini saya hanya membuat background putih. Selanjutnya, pilih resolusi. Saya pilih TikTok 720p saja agar tidak terlalu berat. Semakin besar resolusi yang dipilih, semakin banyak pula memori yang digunakan, sehingga pemrosesannya juga akan semakin lambat. Selain itu, karena gambarnya juga saya buat dalam mode portrait atau berdiri sehingga cocok untuk format TikTok. Kemudian klik Create Project. Klik ikon 3 titik di pojok kanan atas, kemudian klik. Kemudian pilih Add Photo. Lalu atur posisi gambar, kalau kurang tambah layer baru di bawah gambar dasar. Lalu gambar manual menyesuaikan warna sekitar agar menjadi padu dengan gambar dasar tadi. Setelah itu gabungkan layer, kemudian perbaiki lagi seperlunya. Tambahkan layer baru di atasnya, lalu kembali lagi ke layer dasar, kemudian pilih area orangnya untuk diblok. Setelah diblok, lalu copy dan pastekan ke layer baru tadi. Selanjutnya, setelah kita di layer baru, sembunyikan dulu layer gambar dasar tadi, dan kita hapus bagian yang tidak penting dari layer baru tersebut sehingga tersisa hanya orangnya saja. Perjelas gambarnya dulu, lalu tampilkan kembali layer dasar. Sekarang layer barunya yang disembunyikan, lalu tambah satu layer lagi di atas layer gambar dasar dan di bawah layer orang. Kembali ke layer gambar dasar, tutup gambar orangnya dengan cara dicoret-coret menyerupai warna background. Kalau sudah, tampilkan lagi layer orang tadi. Gambar tali ayunannya juga di frame ini. Selanjutnya, copy frame. Lalu gerakkan layer orangnya dengan cara diblok, lalu digeser.